Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, adalah satu sukacita kita dapat kembali bertemu oleh karena kasih karunia Tuhan dalam pembahasan buku Pandanglah pada Yesus. Adalah satu hal yang indah untuk melakukan segala sesuatu, kita memulai dengan mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itulah, adalah jauh lebih baik kita juga mengundang setiap anggota keluarga kita agar dapat belajar bersama-sama. Dan jikalau ada tetangga atau orang-orang kita kasihi yang berada di sebelah kiri kanan rumah kita yang rindu juga untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan, tidak ada salahnya kita undang mereka datang ke rumah, sekaligus kita bisa bersosial. Yang terpenting adalah kita memperoleh berkat dari firman Tuhan. Judul renungan kita adalah Yesus adalah aku yang kekal. Ayat intinya terdapat di dalam Yohanes 8 ayat 58 sampai 59. Jangan lupa siapkan Alkitab juga dekat kita sehingga kita dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas. Yohanes 8 ayat 58 sampai 59. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Di sini adalah Yesus. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Tuhan. Tentu sebuah perikop yang cukup aneh. Pemikiran saya saat pertama kali membaca Injil Yohanes, khususnya ayat yang baru saja kita baca, saya memikirkan mengapa para pemimpin Yahudi ingin merajam atau melempari Yesus hingga mati dengan batu. Karena hal yang dia katakan adalah, aku telah ada. Sebenarnya apa arti dari pernyataan yang Yesus katakan itu? Jikalau kita mau menggali lebih dalam lagi, pertanyaan-pertanyaan itu membawa kita sebenarnya kembali kepada buku Keluaran 3 ayat 13. Kita sama-sama dapat membukanya. Keluaran 3 ayat 13. Apa yang mau dinyatakan melalui buku yang ditulis oleh Musa ini? Keluaran 3 ayat 13. Di sini dikatakan dalam buku Keluaran 3 ayat 13, Musa sedang bertemu dengan Tuhan dan dia menanyakan sesuatu kepada Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Ayat 14, firman Tuhan kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, 'Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu.'" Inilah yang dikatakan Tuhan pertama kali kepada Musa ketika dia mengatakan, "Tuhan, apa yang harus saya katakan kepada bangsa Israel ini jikalau dia menanyakan mengenai namamu, ya? Jikalau mereka menanyakan mengenai namamu." Kita lanjut. Pertanyaan itu adalah yang dikatakan oleh Yesus, pernyataan yang sama yang Yesus ucapkan dalam Keluaran 3:13, yaitu ketika bangsa Ibrani ingin keluar dari Mesir, mereka menanyakan untuk mengenal akan Tuhan yang ia nyatakan dan telah mengutusnya kepada mereka melalui Musa. Tuhan menjawab, di mana ayat yang tadi baru kita baca, "Aku adalah aku." Itulah yang Tuhan katakan dalam ayat 14 sampai 15 dalam Keluaran 3. Mengingat ayat-ayat tersebut, barulah kita mudah untuk memahami mengapa orang-orang Yahudi ini ingin melempari Yesus atau ingin membunuhnya ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai "Aku adalah aku." Sebenarnya Yesus sedang memperkenalkan dirinya seakan-akan dia adalah Tuhan perjanjian dengan umat Yahudi. Ia sedang mengatakan bahwa dirinya adalah sebenarnya Yahweh atau Jehovah dalam versi King James Version Alkitabnya. "Aku adalah aku yang kekal.
Allah dalam perjanjian lama dalam Alkitab. Kata Yahweh berarti adalah mencerminkan keberadaan atau eksistensi daripada Tuhan yang konstan, bukan saja untuk kekekalan di masa yang lampau dan masa yang akan datang, tetapi juga Tuhan yang sekarang yang membimbing bangsanya dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan mereka sepanjang sejarah Yahudi. Jadi adalah Allah yang konsisten, Allah yang eksistensinya bukan baru saja saat itu, tetapi Allah yang kekal dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Demikianlah makna daripada aku adalah aku. Yang bertemu Musa di Sinai juga mengatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kemudian dia lanjutkan, dalam tindakan kasih karunia ilahi, dia menghendaki tanggapan di dalam ayat yang berikutnya. Kita dapat membaca, Keluaran 20 ayat 2, Tuhan kembali mengingatkan kepada bangsa Israel. Keluaran 20 ayat yang kedua. Kita dapat membuka bersama-sama dan kita dapat membacakan dari ayat yang pertama, Keluaran 20. Lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat yang berikutnya, dari ayat 3 sampai ayat 17, itu diteruskan mengenai kebenaran akan hukum-hukum Tuhan. Jikalau kita mau mengenal mengenai Tuhan yang aku adalah aku, kita juga dapat mengenal melalui hukum-hukumnya. Tindakan kasih karunia ilahi menghendaki juga tanggapan dari kita dengan mematuhi hukum-hukumnya. Tentu yang dituliskan dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Atau saat ini kita sering mengenalnya dengan 10 perintah Tuhan. Jadi melalui buku perjanjian lama, mematuhi hukum adalah suatu respon terhadap kita menerima kasih karunia, yaitu melalui penebusan yang Yesus lakukan penggenapannya melalui kayu salib. Yesus mengucapkan kepada bangsa Israel di padang gurun tersebut mengenai hukum daripada gambaran kasih Tuhan, walaupun dia akan menggenapinya ketika dia datang dan harus mati di dalam kayu salib, bukti kasih secara keseluruhan. Jadi betapa penting untuk memahami bahwa bayi Bethlehem bukanlah hanya seorang anak saja. Dia dulu dan sekarang tetap adalah aku adalah aku. Tuhan pemberi hukum, Tuhan pemimpin umatnya di masa lalu, dan Tuhan juga yang memimpin umatnya pada saat ini sampai akhir sejarah dunia. Tetapi lebih dari itu, aku adalah aku masih menuntun selalu umatnya sekarang ini dan akan melakukan itu sepanjang zaman yang tiada akhir pada kekekalan di masa yang akan datang. Kita berbakti kepada Tuhan yang besar, yang bukan saja memiliki kuasa untuk menciptakan, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menyelamatkan kita masing-masing dengan sempurna dan menyertai kita sampai penutupan sejarah dunia ini. Itulah sebabnya Ibrani 7 ayat 25 mengatakan, Dia sanggup menyelamatkan kita masing-masing dengan sempurna. Kembali kita diingatkan, Tuhan sebagaimana yang dikatakan ketika dia bertemu dengan bangsa Israel, aku adalah aku, seharusnya menjadi pelajaran juga kepada kita saat ini. Tetapi bukannya kita menolak mengenai penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, sebagaimana orang Israel membenci ketika Yesus mengatakan dia adalah aku. Tetapi seringkali sebenarnya kita juga melakukan hal yang sama. Dibandingkan kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, seringkali saat ini setiap umat manusia mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan kekayaannya, mengandalkan manusia, dibandingkan kita mengandalkan setiap problema
tantangan kehidupan ini ke dalam tangan Yesus yang mengatakan, "Aku adalah Aku yang ada sejak awal mulanya." Untuk itulah sebenarnya perlu kerendahan hati untuk dapat menyerahkan setiap kehidupan kita. Karena melalui pelajaran dalam Yohanes 8 ayat 58-59, ternyata tidaklah mudah untuk mengakui Yesus jikalau kita tidak mempunyai kerendahan hati untuk memimpin kita di dalam kehidupan kita. Selain pelajaran kita mengatakan orang yang tidak rendah hati bukannya menerima akan penyertaan Tuhan, tetapi hendak mengambil batu, bahkan mau menimpuki atau melempari, merajam daripada Yesus itu sendiri. Bagaimana dengan kita sebenarnya? Apakah kehidupan kita hari demi hari juga mempraktekkan hal yang sama? Untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan, atau kita menolak, bahkan berusaha melempari atau menutupi usaha tangan daripada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita hari demi hari. Biarkanlah melalui pelajaran ini kembali kita diingatkan dalam Yohanes 8 ayat 58 dan 59 bahwa Tuhan mengatakan bahwa Aku telah ada, Aku adalah Aku yang telah memimpin sejak Abraham sampai akhir sejarah penutupan dunia ini. Kita seharusnya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita hari demi hari.